Yang pertama adalah berkenaan dengan vaksinasi untuk golongan industri. Ya, ini telah timbul dalam media sosial dan sebagainya. Buat masa ini kita belum lagi membuka PPV industri, iaitu untuk kilang dan sebagainya. Namun demikian, CITF telah meluluskan satu permohonan untuk satu kilang bagi memulakan projek perintis bagi PPV industri. Dan kilang tersebut adalah kilang Pharmaniaga. Dan Pharmaniaga telah pun beli vaksin mereka sendiri untuk diberi kepada pekerja kilang di Pharmaniaga. CITF telah meluluskan permohonan industri ini sebab ini adalah kilang vaksin. Dan saya tidak mahu Pharmaniaga ada jangkitan dan kilang vaksin tersebut terpaksa ditutup. Jadi kita akan mulakan PPV industri yang pertama di kilang Pharmaniaga untuk diberikan vaksinasi kepada pekerja-pekerja kilang di Pharmaniaga di mana mereka membotolkan vaksin Sinovac.